Saya buat contoh lagi. Ayo, dalam kalimat ini, Katon Bagaskara and his younger brother, Nugi, are both talented composer. Katon Bagaskara dan adiknya, Nugi, keduanya adalah seorang pencipta lagu yang bertalenta. Sampai di sini, ada yang tahu referensinya itu siapa, kemudian referensinya itu mengacu kepada siapa, dan kata gantinya yang digunakan pada kalimat ini adalah apa? Sambil membuat kalimat, mungkin ada yang sudah tahu jawabannya. Betul sekali, his adalah pronounnya. Kemudian yang digantikan oleh his itu siapa? Betul sekali, Nugi. Nah, sampai di sini paham ya? Oke, kalau sudah paham, ayo siapa yang sudah bisa memberikan satu kalimat tentang ini? Oke, good, very great. Don't talk about him. Santo stole di sini. Referensinya yang mana, Mbak Ana? Oke, very good. Referensinya adalah Santo, kemudian pronouns-nya adalah him. Selain Mbak Ana, apakah ada lagi yang mempunyai kalimat contoh lainnya? Wah, jangan-jangan sudah pada ngantuk ini semuanya ya. Mencurigakan. Masih mikir, oke, monggo ditungguin. Kalimatnya tidak usah yang susah-susah, tidak usah yang panjang-panjang. Yang penting singkat dan mengandung referens dan kata gantinya.
Tidak apa-apa, Mbak Fitri Nilamsari. Nanti kalau misalnya karena telatnya sudah lebih dari satu sesi, bisa melihat rekaman untuk mengetahui pelajaran yang kita bahas hari ini untuk lebih jelasnya, oke? Ada lagi? I don't like there. Kita bisa taruh di sini deh. I don't like there atau I don't like being there. Saya tidak suka berada di sana. The night market is very crowded. Atau saya tidak suka berada di sana. Kemudian, pasar malam di sana sangat padat pengunjung. Betul. Kemudian, yang kedua, Raffi Ahmad, his girlfriend ada lagi. Baiklah, jangan lupa ini pronounce yang mana, referensi yang mana.